itu kesuksesan dan kebahagiaan? Makanya langsung dijawab, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kita bertanya, kenapa salat? Kata Allah lewat suara muadzin, kamu kan pengen sukses. Kamu ingin bahagia, aku yang punya kesuksesan, kata Allah. Aku yang punya kebahagiaan, aku yang punya semua harta, karena itu aku disebut dengan razzaq. Aku yang punya semua ilmu, karena itu disebut aku dengan alim. Aku yang punya solusi, karena itu aku disebut dengan al-fatah. Aku yang punya semuanya, karena itulah aku Allah Rabbul Alamin, kata Allah. Datang padaku, minta. Datang lewat sholat, aku kasih kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itu ketika kita sholat, itu semua bacaan kita permintaan. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh nih. Barusan kita sholat, duduk di antara dua sujud. Minta apa saja? Rabbi, war, waj, war, war, wa, 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 tuh. Banyak kita minta. Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Dan lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepada aku. Dengan sifat jebarmu. Kalau sedang bekerja, ada yang mengganggu, ya Allah ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Dalam persaingan bisnis, lindungi aku. Lewat sholat. Anda yang ganggu, lapor polisi. Polisi menindak. Anda mendekat kepada Allah. Siapa yang berani dengan Allah? Gak akan selamat. Anda di Korea dimusuhi, Anda pindah misalnya kemana? Pulang ke Indonesia. Di Indonesia bermasalah, pindah ke Malaysia. Malaysia bermasalah, pindah ke Afrika. Silahkan cari. Tapi kalau Anda bermasalah dengan Allah, mau lari kemana, Cepi? Ke alam kubur ketemu. Di akhirat apalagi? Ya, tidak ada peluang untuk mengelak. Makanya ketika kita minta sama Allah, ya Jabbar, wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Jadi kalau ngantor, ya Allah tinggikan setinggi-tingginya. Jadi pimpinan, direktur utama, manajer, pengawas. Warzukni, berikan rezeki padaku. Warzukni, minta-minta tuh. Semua diminta oleh kita. Sehatkan aku, wa'afini, ya Allah berikan kesehatan kepadaku. Jaga dari penyakit, minta kita. Cuman sayangnya kata para ulama, ini kebanyakan orang sholat sekarang itu tidak paham yang dibaca dalam sholatnya, sehingga tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, dari sekian sholat sampai sekarang, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita baca tapi gak ngerti. Ruku gak paham yang diucapkan, sujud gak ngerti yang disampaikan, bagaimana bisa khusyuk? Karena itu banyak dikerjai setan. Ada 9 jenis setan yang bertugas di muka bumi pada umumnya. Anak buah iblis. Nanti ngaji dengan Ustaz Syihab. Itu ada fikih setan. Ada 9. Mesti tahu tuh, kalau kita nggak kenal, nggak tahu cara menghindarinya. Anda baru wudhu aja udah digoda setan. Setannya namanya walhan. Walhan. Setan wudhu. Setan wudhu. Setannya nggak wudhu, cuman godain orang wudhu. Gimana cara dia goda orang wudhu? Kata Nabi baru selesai wudhu, kata Nabi diberikan was-was. Wudhunya batal kayaknya. Kayaknya gak punya wudhu. Oh kayaknya kamu masih ada wudhu, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Anda masuk rumah, masuk tempat kosong, ada setan di situ. Dasim namanya. Itu suka pecah belah kehidupan rumah tangga. Di Al-Baqarah ayat 102. Namanya Dasim. Perempuannya Dasim. Ya betul kan, tanggal tambah tak di ujungnya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, soim, soimah, dasim, baik. Itu kalau masuk ruangan Anda, itu ada setan goda. Makanya masuk ruangan suka gelisah, ya kan, takut ada sesuatu, itu setan ruangan. Cara ngusirnya pakai salam. Di kalau di redaksi hadisnya begini, kalau Anda ucapkan assalamualaikum, fayaqulu syaitanu, maka setan ini berkata pada temannya. Ini dia bawa teman. Makanya kadang di rumah itu suka kepikiran tentang suasana lain yang ada setan di situ. Setan pasar ada, setan mall ada, Bu, sekarang. Ada. Makanya suka kebawa ke rumah perasaan ketika di mall. Belanja tas, ya, kosmetik, cerita. Kayaknya ini bagus deh. Ya, tas itu yang di mall tadi tuh. Suami jawab, mah yang ini aja masih ada. Insya Allah yang penting bagus, membawa kita ke surga. Iya Pak ya, aduh ya Allah. Tapi yang tadi juga bagus. Berarti setan mulai ikut ke rumah itu. Yang di rumah namanya dasim. Kalau Anda ucapkan salam, maka berkata ya pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tak ucapkan salam, maka dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini.
itu yang membuat kadang sering gelisah, mimpi gak enak dan sebagainya. Maka caranya ucapkan assalamualaikum. Masuk ruangan, Anda tinggal atau Anda masuk ruang kosong, ucapkan aja. Dijawab gak dijawab, ucapkan assalamualaikum. Gak dijawab, normal. Dijawab, lari. Saya ajarkan anak saya tuh yang kecil waktu dia 3 tahun. Karena dia 7 tahun. Kak, ini di kamar ini ruangan. Ada setan penunggu namanya Dasim. Cara ngusirnya, ucapkan salam. Begitu diucapkan, dia keluar. Benar, Bu, ya? Benar. Dia masuk, dia praktekan. Assalamualaikum, Dasim. Dipanggil namanya tuh. Ah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita kemudian tidak fokus tak paham, setan mempermainkan. Setan sholat namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan begini, ketika Anda mulai takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada udhkur kada. Jadi kalau Anda belum takbir mesti begini, itu belum apa-apa, fokus sholat. Tapi kalau Anda sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, maka setan itu akan mulai bekerja, dinas dia. Apa pekerjaannya? Dia mulai bisikan di kepala orang itu, ingat ini ya, ingat itu. Makanya nanti ada orang sholat, dia tak mampu mengingat apa yang dia kerjakan dalam sholatnya. Dia begitu baru takbir, Allahu Akbar, handphone, WhatsApp di sini, Facebook, Instagram, mobil, macam-macam, motor, parkiran, ada semuanya. Dan di ujung hadisnya ditutup, hatta yasyurul musalli kamra atan yusalli, sampai ada orang sholat tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Subuh memang jadi dua, tapi dalam suasana ini bisa 4 rakaat. Setan sholat. Bagaimana cara mencegahnya? Ya pahami bacaan yang kita baca. Jadi lisan mengucapkan, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Enak sholatnya.